Nada bicaramu itu, Christine. Seakan-akan yang Pincan bilang salah. Makanya, jangan berpatokan di nada bicara. Dengar apa yang dibilang. Nada bicara itu juga penting, Christine. Iyo, betul, Julio. Yang dia bilang ke kiri, nadanya ke kanan. Aku sebila Denny, begitu memang perempuan. Lebih baik kita lanjut belajar saja. Hah, itu yang betul. Baca, Noel. Matahari adalah induk tata surya. Berarti matahari itu perempuan. Huh? Rumus dari mana lagi kamu dapat itu, Christine? Di mana-mana, induk itu pasti betina. Berarti perempuan. Jangan macam-macam kamu orang. Matahari saja perempuan. Kayaknya betul, teman-teman. Oh, masa? Matahari berbentuk bola gas. Coba lihat perempuan, suka ngegas tuh. Ada betulnya juga, Noelle. Iyo, matahari kan suka bikin panas suasana. Persis sekali kayak perempuan. Betul, yang setuju, Christine. Matahari perempuan. Iyo, kenapa? Kamu orang planet-planetnya. Semuanya mengelilingi matahari. Pakai royok saja taunya. Saya baru tahu tata surya punya jenis kelamin. Iyo, saya Merkurius, paling kepanasan gara-gara kamu. Saya Venus, yang kedua paling kepanasan. Kelihatannya kamu yang paling panas, Rifan. Nah, diam jauh situ, Jupiter. Kalau begitu saya jadi apa, Dan? Kamu itu cocok jadi Pluto, Pincen. Butuh pemanasan.